mengenai kegiatan Robert Pancasila. Dari praktek baik ini tadi dari Bapak Korwil yang ada di SMP, yang ada di pesantren Mas Enggo, saya tanya, Pak, ada Bapak Guru Penggerak yang ada di pesantren Mas Enggo, belum ada Pak. Bapak Penggerak SD belum ada Pak. Nah, saat ini Bapak Ibu, kegiatan ini sebagai bentuk praktek baik. Bapak Ibu bisa meniru ya, bisa-bisa meniru, bisa melihat apa yang sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Mas Enggo. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa perlu saya sampaikan kepada orang tua ya, orang tua kelas 7 siswa penjenengan atau putra penjenengan mengalami perbedaan kurikulum ya. Di mana putra penjenengan dan kurikulum merdeka. Ini tampil apa ini? Nari. Tari apa? Tari cipulasi. Oh, gimana? Menurut kamu kesan gimana? Ini ada prestasi di sini? Bangga banget ada prestasi di sini, tuh bangga banget. Dan kita bisa memperoleh juara satu. Tuh senang banget sekolah. Juara satu apa? Sekolah Dewiata ya? Dewiata, oh, iya. Sekolah Dewiata. Itu persiapan berapa hari tuh yang di aula itu? Pameran-pameran proyek? Tiga hari. Oh, 3 hari. Iya. Oke, apa pesan buat teman-teman kamu? Selalu semangat, gembira, jangan patah semangat, dan selalu tersenyum. Esmatu Jaya.